ya, Crazy Rich Putra Siregar. Ya. Dan terkenal suka bagi-bagi giveaway. Sekarang mungkin dia bagi giveaway-nya di tahanan. Nah, para netizen Crazy Rich yang satu ini sering kali fenomenal, kontroversial ya. Karena sering bagi-bagi uang, menghambur-hamburkan dan lain-lain. Tapi di sini tugas saya ingin mengajak kalian semua untuk dengan metode kartu tarot saya seperti biasa, kita lihat ya apa saja yang akan terjadi dengan Putra Siregar ya, beserta temannya satu lagi yang bernama Rico Valentino. Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal kasus Putra Siregar, kali ini analisa paranormal guys. Hot Gumay kita tahu dikenal dengan peramal Vanessa meninggal. Ini sekarang meramal Putra Siregar dan Rico Valentino serta Chika, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk Nur Alamsyah yang katanya anak dari penggede negeri ini. Nah, bagaimanakah ramalan Hot Gumay? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and comment-nya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Tribun Sumsel. Hot Gumay terawang kasus pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino. Ada kabar buruk keduanya. Baru-baru ini Hot Gumay melalui kartu tarotnya menerawang pengusaha Putra Siregar dan Rico Valentino terkait kasus pengeroyokan pada Nur Alamsyah. Hot Gumay mengatakan bahwa sosok Putra Siregar yang kerap berbagi giveaway seperti di kanal YouTube PDVC Entertainment, Rabu 21/4 April, Hot Gumay pun membeberkan ramalannya. Crazy Rich Putra Siregar dikenal suka berbagi-bagi giveaway. Sekarang mungkin dia bagi giveaway-nya di tahanan, ungkap Hot Gumay. Crazy Rich ini seringkali fenomenal, kontroversial, karena sering bagi-bagi uang, menghambur-hamburkan dan lain-lain, sambungnya. Hot Gumay mengatakan ada kabar baik pada Putra Siregar. Ia menerawang bahwa Putra Siregar tidak akan lama lagi bebas dari jeruji besi. Saya melihat ada kabar baik untuk Putra Siregar sendiri, karena saya melihat tidak akan lama. Kalaupun sudah ditangkap, sudah menggunakan kaos oranye yang bertuliskan tahanan, sudah berdiri di balik jeruji, tapi saya melihat di penglihatan mata saya, mata batin saya, tidak akan lama, ungkap Hot Gumay. Saya menafsirkan ini, saya melihat Putra Siregar tidak akan lama, artinya dia akan kembali lagi berkiprah di luar sana dengan usaha-usaha bisnisnya yang lain setelah dia keluar dari penjara, sambungnya. Hot Gumay melanjutkan, usai bebas dari tahanan, Putra Siregar akan mengubah diri untuk masa depannya dalam waktu dekat. Kabar baik kedua, saya melihat di sini, Putra Siregar akan mengubah diri dalam masa depannya dalam waktu dekat. Dia akan merubah sikapnya, wataknya menjadi lebih baik, lebih waspada terhadap hal-hal kejadian yang ada di sekitarnya, beber Hot Gumay. Tak hanya itu, Hot Gumay menerawang Rico Valentino bahwa adanya kehancuran dan tidak ada perubahan pada dirinya. Kabar buruk untuk Rico Valentino. Sosok yang satu ini bekerja sama pengeroyokan dengan Putra Siregar, saya melihat adanya kehancuran. Kegelapan, tidak ada perubahan, begitu-begitu saja, tidak ada pembelajaran-pembelajaran yang diambil, terangnya. Perbaiki diri. Jangan lakukan lagi hal buruk agar diri menjadi lebih baik, sambung Hot Gumay. Tak hanya kabar baik dari Putra Siregar, Hot Gumay melanjutkan melalui kartu tarotnya, ia menerawang Putra Siregar akan mengalami kerugian besar dari omset di berbagai bisnisnya. Putra Siregar mengalami kerugian yang sangat besar dari omset dari berbagai usaha bisnis yang dimiliki oleh Putra Siregar.
Ia mengatakan untuk Putra Siregar berhati-hati terkait investasi yang dimiliki di bidang olahraga. Jadi harus hati-hati, Putra Siregar hilang, sirna, bukan semuanya, tapi yang investasi yang ia miliki di bidang olahraga. Dan kita tahu Putra Siregar berinvestasi bersama Atta Halilintar di AHA PS Pati yang sekarang menjadi AHA Bekasi. Crazy Rich Putra Siregar, ya, dan terkenal suka bagi-bagi giveaway. Sekarang mungkin dia bagi giveaway-nya di tahanan. Nah, para netizen, Crazy Rich yang satu ini sering kali fenomenal, kontroversial, ya, karena sering bagi-bagi uang, menghambur-hamburkan dan lain-lain. Tapi di sini tugas saya ingin mengajak kalian semua untuk dengan metode kartu tarot saya seperti biasa, kita lihat, ya, apa saja yang akan terjadi dengan Putra Siregar, ya, beserta temannya satu lagi yang bernama Rico Valentino, ya, seorang public figure, ya, yang juga terciduk dan bekerja sama dalam penganiayaan tersebut, ya. Kita lihat ke depannya di sini apa yang akan terjadi dengan masa depan mereka, ya, dalam waktu dekat setelah ditangkap diciduk oleh Polres Jakarta Selatan. Dan kita lihat juga mungkin di sini kita coba untuk mengulik masa lalu dalam waktu dekat pada saat kejadian penganiayaan di pagi hari di Cafe Senopati Jakarta Selatan. Ya. Oke, Putra Siregar, saya mengambil kartu di sebelah kiri saya, ya, di tangan kanan saya ada satu kartu. Yang pertama di sini ada kartu The Sun. Ya. Kartu The Sun. Para netizen, entah ini kabar baik atau kabar buruk untuk kalian semua, ya, terutama mungkin untuk fansnya atau yang pernah mendapatkan giveaway dari Putra Siregar, karena di sini saya melihat ada kabar baik untuk Putra Siregar sendiri, ya, untuk Putra Siregar sendiri, karena saya melihat, wah, ternyata tidak akan lama, ya. Kalaupun sudah ditangkap, sudah menggunakan kaos orange yang bertuliskan tahanan, ya, sudah berdiri di balik jeruji, tapi saya melihat di penglihatan mata batin saya tidak akan lama. Dan di sini saya melihat ada The Sun, ada matahari, ada sinar, ya. Saya menafsirkan ini, saya melihat Putra Siregar tidak akan lama. Ya, artinya dia akan kembali lagi berkiprah di luar sana dengan usaha-usaha bisnisnya yang lain. Ya iyalah, banyak uang, ya. We'll be right back.